Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Imam ya, Dek. Di channel Baiti Asifa. Kali ini Kakak mau ngajak kalian mainnya mencari mainan di Gunung Bebatuan. Nah, Gunung Batu ya, Dek ya. Konon katanya di sini terpendam beberapa mainan. Enggak banyak sih, Dek. Sedikit sebenarnya. Cuma kan ya penasaran ya, Dek ya. Yuk kita cari yuk mainannya yang terpendam di bebatuan. Kakak bawa wadahnya ya. Oke. Kita cari yuk. Kita cari. Bentar. Ya mencurigakan ini. Wah. Bener adik-adik. Ada satu mobil balap sedan warna biru. Masukkan lagi. Apa ya ini? Kalau ada kayak batu-batu gini, kakak dari curiga deh. Jangan-jangan mainan tersembunyi di dalamnya. Bentar, apa itu ada dek? Ada dek? Biru-biru apa dek? Wah. Iya. Wah. Satu unit jet pesawat tempur adik-adik. Wah. Keren. Kita masukkan. Kita cari lagi. Mana ya, Dek? Kakak. Dapat ini. Wah, nemu satu dek. Wah, nemu satu lagi. Mana ya? Mana ya, dek? Ada yang menindih. Apa yang jadi dek? Ada lagi dek. Wah, satu unit motor ninja beserta drivernya. Oke, taruh sini dulu. Mana lagi ya? Wah, ada satu lagi dek. Mobil sedan merek Hotsville biru metalik ada dek. Wah keren. Kita dapat dua ya. Kita dapat dua. 4, 5. Ada lagi ya. Mana ya? Bentar. Kakak penasaran ini. Kayak ada biru-biru ya. Apa ini? Wah, ada dek. Wah, satu jeep kecil mungil warna biru. Masukin. Cari lagi dek. Wah, gunungnya jadi longsor adik-adik. Cari lagi. Wah, ada lagi adik. Satu unit mobil patroli polisi warna hijau. Wah, keren. Oke. Sudah ya. Kayak cuman ini dek. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita masukin lagi ya. Kita cuci bersih dek. Mainannya kotor nih. Terpendam dalam gunung batu soalnya. Oke, kita cari
air pancuran dulu yuk buat nyuci mainannya. Oke, berangkat ya. Wah, ini sudah tak cuci ya. Cuma dapat ini adik-adik. Tidak apa-apa, dapat sedikit. Yang penting dapat mainan. Kita cuci ulang. Oke adik-adik. Cukup sekian ya. Kita berburu mainannya di Gunung Bebatuan. Besok kita ketemu lagi ke di channel Baiti Asifa dengan Kak Imam. Sebelumnya jangan lupa ya, ketik like and subscribe di channel Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.